Okey. Dia tak perlulah untuk jumpa lecturer tu untuk tarik balik jawapan exam ataupun seumpamanya. Tak apa. Okey. Dan Allah pun Maha Adil. Allah tak pernah berlaku zalim kepada hamba-Nya. Okey. Dan bila dia dah terlalu, kalau dia merupakan satu kesilapan, sebab saya pun tak pasti dia jadi kesilapan ataupun tak, sebab dia perasaan, perasaan bahawa dia macam sokong teori Darwin. So kalau katakan dia merupakan suatu kesilapan ataupun tak pasti, sama ada kesilapan ataupun kebetulan, maka saya menyarankan agar bersegera beristighfar dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita kembali di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada pemahaman yang sepatutnya. Okey? Dan mengkaji teori dalil tak salah. Mengkaji, cuba untuk mungkin ada benda-benda yang historical background kamu, benda yang berkait yang mungkin Darwin dia sebenarnya lihat-lihat baik. Dia bukan pakua. Okey? Tapi kalau kita buat research dan kita ada finding yang tertentu yang mungkin boleh untuk mengupas perkara-perkara yang berkenaan, so fine, tak jadi masalah. Yang seterusnya, apa yang boleh saya lakukan supaya Al-Quran bukan sekadar dijadikan book of science tapi turut dilihat sebagai book of science? Okey? Kehebatan apa ni, bukan setakat kagum dengan kehebatan Al-Quran menceritakan tentang penemuan sains, tapi turut perlu untuk menumpukan kepada kekaguman dari sudut melihat aspek-aspek yang lain yang lebih penting seperti akidah, akhlak ataupun seumpama. Satu perkara dalam hal ini, kalau kalau katakan yang membuat kajian-kajian yang berkenaan adalah non-muslim yang memang tak ada idea berkenaan tentang akidah, tak ada idea berkenaan tentang akhlak, okay? So kita wajar untuk appreciate mereka ada bidang dan ada petunjuk Allah untuk mereka buat kajian yang berkenaan tentang kajian saintifik ataupun fakta-fakta sains di dalam Al-Quran, okay? Tapi dalam masa yang sama, yang menjadi tanggungjawab kita adalah kita yang akan memberikan nilai tambah ataupun memperlengkapkan. Ada yang buat kajian-kajian-kajian dia sampai kepada conclusion bahawa yes, Allah wujud. Ada yang buat kajian-kajian-kajian-kajian baik secara akademik bahawa secara pembuktian ataupun eksperimen memang telah terbukti, tapi belum sampai lagi untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Saya teringat satu kisah. Bagaimana ada, kalau ada siapa-siapa dekat Perth, University of Birmingham, mungkin ada lagi Profesor Nielsen ni macam head of department tapi dia tetap di dalam Islamic Studies punya department. Okey. Dan dia ada present satu paper. Memang cantik, memang mengakui kebesaran dia, kira macam paper yang di-present oleh orang Islam. So adalah audience yang bertanya, paper ni dah cukup cantik, research dia dah cukup bagus, tapi kenapa profesor tak masuk Islam? Saya dihabarkan beliau telah masuk Islam. Allah Alam, tapi kena check balik lah. Macam mana? Waktu tu dia tak masuk Islam lagi, dia jawab dengan jawapan tadi, innaka la tahdi man ahbabta, macam ayat Quran ni, walakin Allah yahdi man yasha. Kita pun tak ingat ayat ni, tapi Profesor Nielsen boleh bacakan dan jawab, sesungguhnya kamu tak boleh untuk bagi hidayah kepada seseorang yang kamu suka, kamu cinta, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa untuk memberikan hidayah yang berkenaan. Okey, so dengan itu, bagi kita memberikan, dia nak tengok kehebatan akademik, Western akademik memang dia bila buat research, dia buat sungguh-sungguh. Ada yang takut untuk stay dekat Egypt, Georgia untuk menguasai bahasa Arab supaya dia boleh faham Quran dengan kefahaman yang betul dari sudut bahasa. Ni kita yang dah Muslim ni, kadang-kadang berat je nak kaji Quran. Kadang-kadang rasa berat tak buka Quran pun berat berbanding dengan tengok komik.
Tapi sekarang ni dah tak banyak dah COVID-COVID yang diminati. Kada lagi. Zaman-zaman juga, zaman sekolah tu ada lah COVID-COVID apa, kartun transformer lah, benda gaban dan yang sewaktu dengan dia. Tapi tak apa, tu abaikan. Kesimpulannya, kita yang perlu untuk memberikan nilai tambah. Okey, riset ni dah cantik. Tapi kita boleh untuk divertkan perempuan kepada aspek-aspek yang berkait dengan akidah. Dan daripada akidah akan terpancar yang perkara yang membangkitkan akhlak ataupun seumpamanya. Perkara yang seterusnya, saya sedar akan tahu jawab dakwah, tapi saya masih kabur bagaimana menjadikan diri saya lebih yakin untuk menyatakan yang hak. Saya dah sentuh sikit-sikit tadi. Antara lain, kalau kadang-kadang rasa berat nak teguh kawan kita, takut-takut dia merajuk, takut-takut dia marah, takut-takut dia begitu gini ataupun seumpamanya. Tapi perlu ingat bahawa kalau dia marah dengan sebab kita teguh perkara yang betul, itu bukannya memutuskan silaturahim. Okey? Tetapi ia adalah memurnikan silaturahim. Sebab apa? Rasulullah sebut dalam hadis baginda. Apa kata Rasulullah? Al-Muslimu man salim al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang sebenar adalah seorang Muslim yang menyelamatkan Muslim yang lain pada lidah dan juga perbuatan. Kalau kita diam-diam, itu adalah kurang baik berbanding dengan kita bersedia untuk memberikan teguran. Kalau kita tak mampu untuk menegur secara langsung, mungkin kita sampaikan kepada orang lain yang ada kemampuan itu. Tapi paling-paling kurang adalah kita yang memanjatkan doa kepada katalah roommate kita ataupun housemate kita yang ada masalah, yang mungkin buat perkara-perkara maksiat ataupun seumpamanya. Maka kita sekurang-kurangnya orang yang berdoakan agar diberikan hidayah kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kawan kita itu tadi. Yang seterusnya berkenaan tentang saya tak pasti soalan ini ditujukan kepada saya ataupun mungkin kepada Ustaz Zahrudin yang sebelum daripada saya berkenaan, sebab saya tak bincang berkenaan tentang mazhab-mazhab dalam akidah, fiqh dan seumpamanya. Berkenaan tentang golongan Wahab. Okey. Saya cuba untuk jawab secara ringkas. Bagaimana saya berkesempatan untuk bincang dengan seorang sahabat, bila Wahabi ini dibanyak rujuk kepada Arab Saudi. Okay? Arab Saudi dan beberapa kawasan yang sewaktu dengan itu. Okay? Yang banyak bila sebut Wahabi akan refer ke Arab Saudi. Ya, memang betul. Yang mana pada waktu yang bertindakan, kalau kita dah study dan tahu something, kita perlu tengok juga kepada historical background. Diringkaskan cerita bahawa Muhammad bin Abdul Wahab yang sebut Wahabi-Wahabi ni, dia refer kepada Muhammad bin Abdul Wahab, aliran yang dibawa Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada waktu yang berkenaan masalah yang dihadapi di semenanjung tanah Arab adalah berlakunya perkara-perkara khurafat yang banyak. Sebab berkebetulan semenanjung tanah Arab ini adalah tempat Rasulullah perang, Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah banyak insiden yang berlaku zaman Rasulullah adalah di Mekah, Madinah dan kawasan sekitar. Betul? Maka pada waktu yang berkenaan, bila berlakunya banyak perkara-perkara khurafat ataupun ada yang disebut sebagai bid'ah yang sesat, maka Muhammad bin Abdul Wahab mengambil suatu pendekatan yang boleh disebut sebagai pendekatan hardline. Okey? Yang agak keras. Agak keras bagi memberangi gejala-gejala khurafat yang bersebar. Itu sebabnya, kalau siapa yang berkesempatan untuk ke Madinah contoh. Ke Madinah sepatutnya ada parit. Perang Pedah ya. Dalam Perang Azab di meja parit. Betul? Tapi sekarang kalau kita pergi ke Madinah, kita akan jumpa masjid tapi tak ada paritan. Antara alasan yang diberikan kenapa parit itu di kampus adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya khurafat-khurafat yang dilakukan oleh beberapa golongan yang tertentu. Kadang-kadang ialah pakcik-pakcik yang kustan sampai ke Madinah dan dia ambil pasir daripada parit.
Ha?